Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Chaetek. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau share ke kalian gimana cara menyelesaikan misi Ancient Secret di game PUBG Mobile. Jadi untuk melihat detail misinya, silahkan teman-teman buka profile PUBG kalian. Terus kalian klik yang rank, terus pilih prestasi. Dan silahkan scroll paling bawah seperti berikut guys. Jadi, misi Ancient Secret ini terdiri dari 4 submisi. Yang pertama, singkirkan satu musuh di zona badai pasir. Yang kedua, kalahkan guardian rahasia kuno satu kali. Dan yang ketiga, singkirkan satu monster dan yang terakhir, pecahkan puzzle ruin satu kali. Dan hadiahnya juga lumayan, dapat 20 poin prestasi, ya hitung-hitung buat dapatin titel takdir istimewa. Dan juga satu kupon peti supply. Dan untuk menyelesaikan semua misinya, kalian harus bermain di mode Ancient Secret. Kalian bisa bermain solo, duo, ataupun squad. Tapi gue rekomendasikan kalian bermain squad. Oke teman-teman, mari kita bahas misinya dari yang tergampang terlebih dahulu. Untuk misi yang pertama, yaitu singkirkan satu musuh di zona badai pasir. Nah, kalian cukup turun di tempat yang ada lingkaran coklatnya seperti ini. Dan kalian cukup ngekill satu musuh. Jadi zona badai pasir ini ya lumayan high looting sih. Jadi kalian harus hati-hati juga soalnya banyak musuh yang turun di sini. Dan misi yang kedua yaitu singkirkan satu monster. Dan untuk misi yang kedua ini ya cukup gampang juga. Kalian turun aja di tempat yang bersimbol seperti ini, terus kalian kill satu monster yang ada di sana. Tapi kalian harus hati-hati juga karena tempat ini lumayan high looting, jadi biasanya ya ada musuh lah, minimal satu yang turun di sana. Misi yang ketiga, pecahkan puzzle ruin satu kali. Untuk misi yang ini, kalian harus naik di Emperor Temple yang ada di atas langit. Dan cara naiknya yaitu, kalian pergi ke simbol yang seperti ini, dan tunggu sampai raksasa pasir melewatinya. Jika raksasa pasirnya udah lewat, nanti portal yang seperti ini bakal nyala, jadi kalian tinggal naik ke portalnya untuk naik ke atas. Jadi kalian bisa simak videonya ini biar kalian lebih paham ya guys ya. Dan setelah kalian naik ke lantai 2, di sana kalian akan melihat ada tiang yang berada gambarnya seperti ini. Nah, kalian tinggal menyusun gambarnya agar sejajar semua. Jadi seperti ini contohnya. Nah, tiangnya ini agak bikin bingung-bingung ya, guys. Jadi kalian harus ya berpikir sedikit. Dan untuk misi yang terakhir yaitu kalahkan guardian rahasia kuno satu kali. Jadi yang pertama yang harus kalian siapkan itu kalian harus membawa ya banyak amunisi dan juga darah dan boosting yang seperti itu. Dan kalian harus berempat. Soalnya jika kalian solo ataupun duo itu masih sulit banget. Karena damage-nya para uni nggak ngotak. Jadi kalian harus bermain berempat dan membawa banyak amunisi dan juga darah dan boosting-boosting lainnya itu. Nah, setelah kalian udah persiapkan nih, kalian tinggal buka gerbangnya untuk naik ke atas temple-nya itu, atas kuilnya. Soalnya masih ada lagi di atasnya, cok. Nah, di sini kalian tinggal menyalakan yang seperti ini, yang kotak-kotak ini, yang puncak seperti ini. Nah, kalian harus nyalakan 4 kotaknya nih supaya portalnya bisa terbuka. Dan kalian akan dibawa untuk melawan paraunya. Jadi harus berempat.
harus berempat. Susah sih kalau mau solo atau duo. Jadi seperti ini guys keseruannya tadi kita lawan paraunya. Jadi silakan nonton aja nih. Ini bukannya gimana? Ayo, sini Bang. Udah lu tinggal. Sini Bang. Woi. Mana? Sini. Kumpul berapa? Oke. Naik. Wih, suaranya ki. Udah kah? Sudah siap semua. Sudah. Ya bang. Jangan lupa boosting coba sebelum naik ini bakal lama orangnya. Agak sebentar. Jangan. Full boosting dulu. Oke, siap. Udah kayak mau lawan apa? Aja. Ini lawan parau. Udah kah? Udah ya. Naik. Berkuan. Satu, dua, tiga. Let's go. Let's go. Gitu. Gua. You ready? Okay, baby. Let's go. Kayaknya ada mekanik ini. Okay. Oh, sembunyi di titik siang ini kapan bisa sih? Udah mulai. Ya, tembakin Bang. Kepulan tembak. 1 2 3. Paraunya marah-marah ya. Bang, enggak ada sesuatu lagi nih. Kayak ini. Itu aja tuh AWM tuh. Udah. Air apa nih? Aku dapat air. Ada full boostingan sama Nudar. Oh, aku. Ini senjata baru nih. AMR. Tapi pelurunya 5. Mana ininya, Cok? Pelurunya. Oke teman-teman, itulah tadi gimana cara menyelesaikan misi Ancient Secret Arise di game PUBG Mobile. Jika teman-teman masih kebingungan gimana cara menyelesaikan misinya, silahkan komen aja di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay chicken dinner. See you. Bye.